ada pelanggaran dari tim ADE sehingga bola berpindah ke tuan RCB. Ya, satu dua RCB pegang bola lepas ke belakang. Ini bisa saya nasal ini. Saya mau dari dua begitu saja dari RCB pindah poin tuan ADE. Jenny akan mencoba dapat servis-servis lepas akan tinggi cepres. Namun akan ditanya bola liar, namun kali ini terlalu menyamping jatuh di luar lapangan, kembali poin pun bertambah. Jadi lepas ada di sana RCB masih dapat dikembalikan, akan tinggi-tinggi breketek sangat sempurna. Pemukulan nomor punggung 11 sejarah saat ini sehingga bola pun kembali dipindahkan buat RCB. RCB nomor punggung 8 jeda kali ini dipukul kecil namun dapat diselamatkan, angkat tinggi-tinggi lakukan saja, angkat pendek saja saya namun tidak masuk. Mungkin bola terlalu pendek dari sebarat saya ini, poin pun kembali bertambah buat RCB. Kembali RCB jeda servisnya kedua kalinya tetap kecil sangat sempurna. Bola liar dapat diselesaikan nomor punggung 3 saudara Diki, kembali poin pun bertambah buat RCB. Satu demi satu mengejar ketinggalan RCB lepas ada di sana Cahyana sangat keras. Saudara Cahyana kembali menyumbangkan angka buat tim ADN nomor punggung 8 Egi Jab sudah laksanakan adu nomor punggung 3 akan tetek kecil penempatan yang sangat sempurna. Nomor punggung 3 saudara Diki bola jatuh di tempat yang kosong pindah poin buat RCB. RCB lepas ada di sana angkat pendek saja Togi dapat menyelesaikan dengan satu setel dan variasi yang sangat sempurna diperagakan dari saudara Jabir Omarudin ini. Lepas ke belakang ada RCB akan ada RCB jepret namun dapat dibendung dengan rapi. Ya, 16-10 kembali setter dari ADN saudara Jabir Komarudin lepas akan dipukul sekali pemukulan nomor punggung 11 saudara Sani. Kembali bola dipindahkan buat tim RCB. RCB 1 2 3 lepas ke belakang ada di sana ada kali ini saudara Togin lagi-lagi dapat mencocok bola yang sangat sempurna. Kembali bola dipindahkan buat tim ADN lepas ke belakang angkat tinggi-tinggi dipukul namun rupa-rupanya bola terlebih dahulu jatuh melel keluar lapangan. Poin pun kembali bertambah, kembali Cahyana angkat ke RCB. RCB cetak saya tidak terjangkau kali ini dari saudara Cahyana sehingga bola kembali dipindahkan buat RCB. RCB pegang bola nomor punggung 9 lepas angkat tinggi-tinggi jepret namun dapat dibendung. Langsungkan saja apa yang terjadi, rupa-rupanya ada pelanggaran dari tim ADN. Poin pertama 13-18 kembali RCB. RCB lepas angkat Ude kali ini namun dapat dikembalikan. RCB kali ini plastik saja lepas dikembalikan sama Ude. Keras, sangat-sangat keras pemukulan dari saudara Ude poin buat ADN. Togin lepas ke belakang RCB akan cipreno sangat bersih sangat keras pada si serangan diperagakan dari RCB akhirnya dapat diselesaikan dengan nomor punggung 8 dengan sangat kerja begitu keras nih. Langsung kata ke belakang keluar lapangan. Rupa-rupanya kontrol bola yang sangat sempurna dari RCB dan poin pun kembali bertambah 15-19.
Ya kita kembali lagi ke lapangan masih nomor punggung 11 sementara seri tinggal di tangan pas ke belakang ada sekarang tadi siapa tujuh cepat namun saudara Udin kali ini pemukulannya tidak masuk poin pun kembali bertambah buat RCP ya 16-19 satu demi satu mengejar ketinggalannya lepas ke belakang Ogi ada Udin di sana bertambah 17-19 lepas atas Egi sangat keras pemukulan saudara Egi dengan open spek yang sangat sempurna pindah poin kembali buat Aden lepas ada RCP angkat RCP tetek kecil ada Egi di sana angkat Egi Egi kali ini sangat sempurna saudara Egi dapat menempatkan bola yang begitu terukur sehingga bola jatuh di tempatnya kosong poin kembali pertama dipukul sangat keras namun bola terlalu melebar jatuh di luar ya kita kembali lagi ke lapangan masih setara Udin angkat tinggi-tinggi namun dapat dikembalikan kembali RGB kita masuk pemukulan nomor punggung 3 dan saudara Diki kembali poin pun bertambah buat ADN kembali Udin lepas ke belakang angkat tinggi-tinggi sebagai tujuh dapat dibendung dengan rapi 3 orang pemain dari ADN kembali poin pun bertambah 24-17 next point di setiap pertama ini keluar lapangan dan habislah